patah. Ininya dikutuk patah. Halo guys, selamat pagi guys. Sekarang sekarang ini pukul 5 guys. Jam 5. Sekarang saya mau jemput ayah dulu guys. Mau jemput my father dulu. Sebabnya ada acara guys. Dan yang belum subscribe, harap subscribe guys ya. Karena subscribe itu bisa membuat saya semangat lagi membuat video-video lainnya guys. Oh ya, yang ada request ngeprank-ngeprank, sabar guys ya. Saya ntar lagi akan ngeprank ayah. Tapi bukan sekarang. Eh jatuh. Wes, kita sudah sampai guys di rumah ayah guys. Tadi pagi-pagi di telepon guys. Pagi-pagi suruh berangkat. Jam subuh itu saya sudah di telepon suruh mandi, suruh berangkat sini guys. Suruh mandi pagi-pagi suruh kesini, suruh berangkat guys. Dingin-dingin guys, mandi pagi-pagi guys. Soalnya jarang mandi pagi guys. Jarang mandi pagi saya guys. Nah tuh. Tapi ayah belum mandi guys. Belum ngapa-ngapain guys. Maaf guys ya. Suara mungkin agak serak-serak. Saya agak flu guys. Ah flu. Mau sakit guys. Udah mulai mau sakit. Nah, belum mandi guys. Aku sekarang masih bangun tidur. Belum mandi guys. Kalau saya sih sudah guys. Sudah cuci muka tadi. Ada mandi juga. Patah. Ininya dikutuk patah. Gak apa-apa patah. Tapi kan bisa digunakan. Pakai. Macam kayak gerakan masyarakat untuk hidup sehat guys. Jadi kita ada tugas menghibur di sini guys. Jadi lokasinya tuh udah ada di alun-alun kota Klaksan, alun-alun Klaksan guys. Thank you.
terjadinya stunting. Ini apa ini guys? Pendek dari saya. Apa cek juga stunting? Ya nanti Pak Sukur akan menjelaskan. Iya, luar biasa Pak Sukur. Ternyata pengertian stunting itu masih banyak dipersepsikan yang keliru oleh orang-orang. Ketika bertubuh pendek, bertubuh yang kecil alias kerdil, itu langsung dimonis menjadi orang yang dianggap orang kerdil. Padahal orang anak kerdil itu baru dideteksi setelah anak itu usia di atas 2 tahun. Baru diketahui bahwa anak itu kerdil. Kerdil itu yang majmurnya koten, Pak Nur. Bagaimana menurut Pak Sukur? Mungkin ini sudah apa ya, pengayoman terhadap anak yang di bawah usia, karena guru yang juga banyak kita memberikan salah satunya pengayoman terhadap anak ini. Mungkin tepat guna untuk para guru-guru ini memberikan pengayoman sejak dini, Pak. Itu mungkin lebih bagus karena guru-guru ITK itu yang sudah banyak keluar masuk dengan anak-anak didik. Terima kasih dengan pendidikan yang ikut juga peran serta dalam mengkampanyekan stunting ini. Bapak Sukur, tentunya berbicara di depan masyarakat pedesaan tidak semuanya bisa berbahasa Indonesia, Pak Sukur. Coba Bapak Sukur bisa menjelaskan dengan menggunakan bahasa Madura kepada masyarakat di sekitar pedesaan. Bagaimana Bapak Sukur, saya harapkan nanti suatu saat bersama kami mengkampanyekan tentang percepatan penurunan stunting melalui pola asuh anak-anak usia 0-2 tahun. Bahasa Madura, Pak Sukur. Reda masyarakat dengan dinas pendidikan, kita berikan salah satu kepercayaan untuk pada dinas pendidikan, karena dinas pendidikanlah salah satunya yang bisa mengayomi dan bisa tahu karakter masyarakat. Hanya yang bisa menjawab itu adalah dinas pendidikan. Terima kasih untuk dinas pendidikan yang ikut serta yaitu memberikan kampanye terhadap stunting ini. Selamat Pak untuk selamat untuk Ibu, mudah-mudahan sukses apa yang menjadi canangan negara Republik Indonesia. Ini kampanye terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak Sukur yang hebat luar biasa. Tentunya Bapak Sukur menjadi tentunya Bapak Sukur menjadi Bapak Sukur yang hebat tidak lepas dari bagaimana peran pendidikannya Pak Sukur selama dulu mengenyam pendidikan. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak Ibu yang lain dinas pendidikan ditunjukkan Bapak Sukur yang sudah viral.